bangun bangun. Hari sudah habis subuh nih. Ayo pada bangun. Kalau habis bangun tidur guys, usahakan habis sholat subuh jangan tidur lagi. Usahakan aktivitas yang lainnya habis subuh ya, baca Al-Quran, wiritan, atau bersih-bersih rumah, atau jalan-jalan di sekitar kita. Sebab kalau habis subuh kita tidur lagi, itu dari segi agama juga kurang bagus, segi kesehatan juga kurang bagus, karena peredaran darah kita yang tadinya mau on, kita buat tidur lagi, akhirnya jadi off lagi. Jadi nanti kalau bangun tidur ya malas lagi, akhirnya dari segi kesehatan kurang bagus. Yang bagus ya itu tadi, langsung on, langsung mengerjakan aktivitas sehari-hari. Olahraga guys. Pagi-pagi nanya memancing dulu nih, cari hiburan, mencari inspirasi nih, iseng-iseng berhadiah nih. Oke, pagi-pagi memancing. Belum kerja ya, harapan dulu tambah energi. Sarapan, habis sarapan enaknya yang ngerokok sambil ngopi guys, kebul-kebul ngopi detik dengan semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Lutfi di acara Putar Balik. Hai, selamat pagi. Kali ini bisa kita ajak untuk melihat momen-momen di pagi hari guys, bagaimana keseruannya. Sebelumnya mohon dukungannya ya, supaya terjalin hubungan silaturahim yang lebih luas di antara kita. Terima kasih. Selamat pagi. Inilah suasana pagi di jalan raya guys. Orang-orang udah mulai berangkat menuju tempat kerjanya masing-masing.
pasaran nih, orang menjual sapi nih di hari pasaran. Pagi-pagi berangkat. Selamat pagi. Inilah selamat pagi di sekolahan guys. Hati-hati pada belajar teman-teman. Belajar yang rajin ya. Perusahaan tahu nih, ini bapak-bapak lagi mau memasak tahu nih, lagi persiapan nih, ini masnya lagi nyelep dulu nih. Nah, ini untuk dimasak, untuk dibikin tahu. Ya inilah suasana pagi di perusahaan tahu guys. Semangat, semangat. Lagi musim hujan, ibu-ibu lagi pada tanam padi nih. Pagi-pagi cepet biar cepet, nanti kalau udah siang panas, makanya pagi-pagi. Setelah pagi di persawahan, ibu lagi menanam padi. Selamat pagi, inilah suasana pagi di pasar tradisional guys, di pinggir jalan. Guys, tidak harus keluar rumah guys, di rumah pun kalau kita kreatif bisa bekerja guys, menghasilkan uang dari rumah. Selamat pagi, pagi-pagi. Nah, ini kambing-kambing ya, peliharaan di bawah ke tanah lapang nih guys, biar makan mencari rumput sendiri, tinggal menungguin aja nih. Nah, udah siang dikit baru bawa pulang. Selamat pagi. Semoga memulai aktivitas hari ini diberi kelancaran. Mulailah untuk memulai aktivitas dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah. Semoga bermanfaat untuk keluarga dan andai taulan. Amin, amin ya robbal alamin.